Kisah Si Bangau Putih, Jilid 37. Hang Li membaca surat itu dan tidak dapat ditahannya lagi air matanya yang jatuh berderai. Ayah dan ibunya, Kao Chin Long dan Sumahui, duduk di depannya dan suami istri itu saling pandang, lalu menatap wajah putri mereka dengan hati terharu. Mereka berdua sudah lama membujuk Hang Li agar suka menjatuhkan pilihannya sudah terlalu banyak pemuda yang datang meminangnya, akan tetapi gadis itu selalu menolak. Walaupun putri mereka tidak mengaku terus terang, suami istri itu dapat mengerti bahwa Hang Li mencinta Sin Hang dan selalu menanti datangnya pemuda yang masih terhitung susuknya itu. Dan karena cintanya itulah maka Hang Li masih belum mau menerima pinangan sekian banyaknya pemuda pilihan. Dan pada pagi ini, Tiba-tiba suami istri itu menerima sepucuk surat dari Tan Sin Hong, mengabarkan bahwa pemuda itu telah menikah dengan putri ketua Gerong Heng Bu Kuan di Kota Lujiang. Sesudah membaca surat ini, mereka bersepakat untuk membiarkan putri mereka membacanya. Dan pada siang hari itu, di depan ayah bundanya, Hong Li membaca surat Sin Hong. Sin Hong telah menikah dengan wanita lain. Begitu membaca surat itu. Dunia rasanya gelap bagi Hang Li dan tanpa dapat ditahannya lagi, air matanya jatuh berderai di atas kedua pipinya setelah ia membaca surat itu. Surat itu terlepas dari tangannya dan ia menubruk ibunya sambil menangis. Sumahui lalu merangkul putrinya, juga berlinang air mata. Ia merasa kasihan sekali kepada putrinya. Tanpa sepatah pun kata, Kedua orang wanita ini saling berangkulan, dan sang ibu tahu benar apa yang dirasakan oleh batin putrinya. Sudahlah, anakku, tenangkan hatimu, tabahkan hatimu. Ada tiga hal dalam hidup ini yang tidak dikuasai oleh manusia, melainkan dia oleh Tian sendiri, yaitu kelahiran, pernikahan, dan kematian. Jika dua orang telah berjodoh dihalangi bagaimanapun juga akhirnya akan bertemu dan menjadi jodoh. Sebaliknya kalau memang tidak berjodoh, diusahakan bagaimanapun, akan gagal. Akan tetapi, ibu, dia, kenapa dia menikah begitu saja, kenapa tidak memberitahu lebih dulu kepadaku, padahal, dia tahu, bahwa aku, aku mengharapkan dia. Sudahlah Hang Li, Seorang gagah tidak membiarkan perasaannya hanyut dalam sesal, kecewa dan duka, kata Kao Chin Leong dengan sikap tenang. Agaknya Sin Hang Sute merasa bahwa tidak mungkin dia berjodoh dengan murid keponakannya sendiri, maka dia menikah dengan gadis lain. Segala sesuatu sudah terjadi dan tidak perlu disesalkan lagi. Sekarang, Ku harap engkau berani menghadapi kenyataan dan pilihlah seorang di antara para peminang yang masih menanti keputusan kita. Semangat Hang Li bangkit mendengar ucapan ayahnya. Ia menghapus sisa air matanya dengan ujung baju ibunya, lalu mundur memisahkan diri dari ibunya, duduk di atas kursi memandang kepada ayah bundanya, lalu berkata dengan suara yang tenang. Ayah dan ibu ingin sekali agar aku menikah suami istri itu saling pandang dan Sumahui tersenyum. Anakku, pertanyaanmu itu sungguh lucu. Engkau adalah anak kami satu-satunya. Engkau adalah seorang anak perempuan dan sekarang engkau telah lebih dari dewasa. Usiamu sudah 22 tahun. Ayah dan ibu mana yang tidak ingin melihat anak perempuannya menikah? Bagaimana dengan ayah tanya Hang Li sambil memandang ayahnya? Kau Chin Leong batuk-batuk beberapa kali sebelum menjawab. Aku setuju sekali dengan pendapat ibumu. Aku sudah ingin menjadi seorang kakek, menimang cucuku, Hang Li. Mendengar ucapan ayahnya ini, Hang Li merasa terharu sekali dan ia merasa betapa ia seorang anak yang tidak berbakti, tidak dapat menyenangkan hati orang tuanya. Baiklah, ayah dan ibu. Sekarang aku akan menurut akan tetapi aku tak dapat memilih, ayah, maka harap ayah dan ibu yang memilihkan untukku. Aku tidak akan menolak lagi, setelah berkata demikian, Hang Li bangkit, meninggalkan mereka dan memasuki kamarnya lalu melempar tubuhnya di atas pembaringan, menyembunyikan mukanya di balik bantal. Meskipun hati mereka diliputi keharuan dan iba terhadap putri mereka, namun ada perasaan gembira bahwa kini Hang Li tidak menolak. Mereka berdua lalu melakukan pemilihan dan akhirnya memilih seorang pemuda bernama Tio Hui Kong, seorang putra jaksa yang tampan dan juga memiliki ilmu silat yang cukup kuat di samping ilmu sastra yang cukup baik. Tio Hui Kong adalah putra tunggal dari jaksa Tio dan pembesar ini terkenal sebagai seorang jaksa yang adil dan jujur. Tio Hui Kong itu pun terkenal pula sebagai seorang pemuda yang alim dan tekun belajar. Kau Chin Leong dan istrinya merasa yakin bahwa mereka tidak salah pilih. Sudah lama Jak Satio meminang dan selalu mereka minta waktu dan kini dengan gembira mereka menerima pinangan itu. Pada waktu diberitahu oleh ayah ibunya bahwa telah ditemukan seorang calon suami untuknya, Hang Li hanya mengangguk dan tersenyum malu-malu, akan tetapi di dalam hatinya, dia merasa berduka sekali. Akan tetapi... Dia menahan perasaannya karena dia harus berbakti kepada orang tuanya. Kalau menurut kehendak hatinya, rasanya ia tidak ingin menikah setelah harapannya terhadap Sin gagal. Akan tetapi, ia adalah anak tunggal. Jika ia tak dapat menyenangkan hati orang tuanya, berarti dia seorang anak yang tidak berbakti, dan hal itu sungguh tidak diinginkannya. Biarlah ia menerima pilihan orang tuanya dan menyerahkan diri kepada nasib. Pernikahan antara Hang Li dan Tio Hui Kong dirayakan secara meriah oleh keluarga kau. Maklum, Hang Li adalah anak tunggal dan keadaan orang tuanya memungkinkan untuk merayakan pernikahan itu secara besar-besaran. Selain itu, juga Tio Hui Kong adalah putra dan anak tunggal Jaksa Tio yang terkenal. Tidak mengherankan kalau pesta pernikahan itu dirayakan secara besar-besaran dan banyak tamu diundang untuk menghadiri perayaan itu. Di antara para tamu, datang pula Tan Sin Hong bersama istrinya. Yohon tidak diajak walaupun di dalam hatinya, Yohon ingin sekali menghadiri pesta pernikahan Hong Li yang sudah dikenalnya dengan baik itu. Berdebar juga rasa jantung di dalam dada Sinhang pada saat dia bersama istrinya memasuki ruangan pesta dengan para tamu lainnya, disambut oleh Kao Chin Leong dan istrinya yang duduk di panggung sebagai cuan rumah, tidak begitu jauh dengan tempat duduk sepasang mempelai yang berada di tengah panggung. Kao Chin Leong dan istrinya hanya dapat menyambut Sin Hong dan istrinya dengan singkat saja Karena banyaknya tamu yang berbondong-bondong datang bersamaan waktunya dengan Sin Hong Mereka dipersilakan untuk duduk di ruangan tamu yang sudah disediakan Di depan panggung di mana terdapat ratusan buah kursi Lebih dari separuh ruangan itu telah penuh tamu Akan tetapi, Sin Hong tidak langsung duduk di ruangan tamu melainkan mengajak istrinya untuk menghampiri sepasang mempelai dan memberi selamat. Dia tak merasa kikuk karena bukankah dia masih termasuk keluarga, walaupun hanya sutet dari cuan rumah. Dia sudah memberi penjelasan kepada istrinya siapa keluarga kau dan tentu saja dia tak pernah menyinggung soal hubungan batin antara dia dan mempelai wanita kepada istrinya. Dari jauh Sin Hang dapat melihat betapa Hang Li nampak cantik jelita dalam pakaian mempelai, namun wajah Hang Li kelihatan lesu dan tidak membayangkan kegembiraan. Di sampingnya duduk mempelai pria dan di dalam hatinya, Sin Hang bersyukur melihat betapa gagah dan tampannya mempelai pria itu. Syukurlah. Hang Li telah memperoleh seorang jodoh yang memang pantas untuk mendampinginya selama hidup, Pikirnya sambil mengajak istrinya melangkah maju perlahan-lahan menghampiri tempat duduk sepasang mempelai. "Nona, kau Hang Li, kami mengucapkan selamat atas pernikahanmu. Semoga kalian mempelai berdua hidup berbahagia," berkata Sin Hang yang mengajak istrinya untuk mengangkat tangan ke depan dada, memberi hormat. Hang Li memandang dan Matt membelai wanita itu terbelalak ketika ia mengenal Sin Hang bedak tebal yang menutupi wajahnya masih dapat menyembunyikan perubahan mukanya yang langsung berubah menjadi pucat sekali. Kau, kau, Susiok, katanya berbisik. Dan ini istri Susiok? Sin Hang mengangguk dan tersenyum. Benar, ini adalah istriku. Hang Li menoleh kepada suaminya dan memperkenalkan. Ini Susiok Tan -sin Hang dan istrinya, dari kota Lujiang. Tadinya Tioh Hui Kong mengerutkan alisnya, tetapi ketika mendengar bahwa sepasang orang muda yang memberi selamat kepada istrinya ini adalah Susiok, paman guru, istrinya, kerut di alisnya lenyap dan dia pun cepat membalas pemberian selamat itu sambil tersenyum. Sin Hang kemudian menggandeng tangan istrinya, diajaknya pergi meninggalkan sepasang mempelai untuk turut duduk di ruangan yang sudah disediakan untuk para tamu. Akan tetapi, Baru beberapa langkah saja Sin Hang dan istrinya meninggalkan tempat itu, terdengar Hang Li mengeluh lalu disusul suara ribut-ribut dari para wanita yang mengerumuni sepasang pengantin untuk melayani mereka. Ternyata pengantin wanita telah roboh pingsan dalam kursinya. Tentu saja keadaan menjadi agak sibuk. Kau Chin Leong dan istrinya cepat menghampiri putri mereka dan setelah memeriksanya, Kau Chin Leong berkata kepada para tamu yang mendekat bahwa puterinya terlalu lelah, kurang tidur dan perutnya kosong selama dua hari ini sehingga masuk angin. Pengantin wanita lalu dipondong masuk ke dalam oleh suaminya dan pesta dilanjutkan tanpa adanya sepasang mempelai. Keluarga Chuan rumah tetap melayani tamu dan memang Kau Chin Leong dan istrinya tidak mengkhawatirkan keadaan putri mereka walaupun mereka saling pandang dan maklum bahwa kehadiran Sin Hang itulah yang membuat putri mereka mengalami guncangan batin dan menjadi pingsan. Sementara itu, Sin Hang yang merasa berduka sekali melihat Hang Li roboh pingsan, hal yang menjadi pertanyaan besar di dalam hatinya mengajak istrinya ke ruangan yang disediakan untuk para tamu. Diam-diam dia merasa khawatir sekali. Hang Li adalah seorang gadis yang keras hati dan tabah, juga gagah perkasa sehingga tidak mudah sakit, apalagi masuk angin. Tentu ada sesuatu yang menyebabkan gadis itu pingsan dan dia merasa khawatir sekali karena gadis itu pingsan setelah bertemu dengan dia. Agaknya BHS yang Chun juga menduga akan hal ini dan istri itu cemberut, alisnya berkerut dan terasa betapa tangan dan lengannya kaku ketika digandengnya menuju ke ruangan tamu. Hem, kiranya ada apa-apa antara paman dan keponakan. Bagus, ya kata Siang Chun dengan suara berbisik, namun dalam suara itu terkandung penyesalan besar. Hush, jangan menyangka yang bukan-bukan balas Sin Hong, juga berbisik, akan tetapi dia merasa betapa jurang antara dia dan istrinya menjadi semakin lebar dan kini agaknya tidak ditutupi lagi dengan kepura-puraan yang manis dan mesra. Istrinya jelas memperlihatkan kekurang senangan hatinya dengan muka merenggut dan pandang mati marah, juga kini istrinya melepaskan tangannya yang digandeng. Chun Sumoy tiba-tiba terdengar seruan seorang pria di antara para tamu. Siang Chun menoleh dan seketika wajah yang merengut tadi menjadi cerah, berseri dan senyumnya manis sekali ketika dia mengenal pria muda yang menegurnya itu Pria itu adalah seorang di antara para suhengnya, murid ayahnya yang sudah beberapa tahun meninggalkan perguruan Suhengnya itu bernama Chiang Kun, dan ketika ia berusia 15 tahun Antara ia dan Suhengnya itu terjalin semacam cinta monyet atau cinta antara dua orang remaja. Cinta itu terputus ketika Cilang Kun meninggalkan perguruan dan orang tuanya pindah dari kota Lujiang ke kota Raja. Tak disangkanya di tempat ini ia akan berjumpa dengan Suhengnya yang pernah disayangnya dan pernah dirindukannya itu. Kun Suheng, kau di sini? Mana istrimu? Tanya Siang Chun sambil memandang, dan kedua pipinya berubah kemerahan. Pemuda yang jangkung dan tampan itu tersenyum, lalu menggelengkan kepalanya dan menggoyang tangan kanan. Tanda bahwa dia belum menikah, karena banyak di antara para tamu memandang kepada mereka. Tentu saja, mereka tidak dapat leluasa bicara. "Kun Su Heng, datanglah ke Lu Jiang, kami semua sudah rindu padamu." Siang Kun mengangguk. Baik, aku akan datang berkunjung. Percakapan itu hanya sampai di situ saja. Mereka harus berpisah sebab terpaksa Siang Chun bersama suaminya mencari tempat kosong di ruangan yang disediakan untuk para tamu yang berpasangan, yaitu suami istri yang datang berdua. Ada tiga ruangan untuk para tamu, yaitu bagian pria, bagian wanita, dan bagian untuk para tamu yang datang bersama istri atau suami mereka. Xiang Chun memilih meja yang masih kosong. Meja itu dikelilingi delapan buah bangku dan belum ada seorang pun tamu yang duduk di situ. Kesempatan duduk berdua ini digunakan oleh Xiang Chun untuk melampiaskan kedongkolan hatinya. Mereka saling berpandangan, duduk bersanding menghadapi meja bundar. Tak seorang pun di antara mereka bicara, hanya pandang mati mereka seperti saling menjenguk isi hati mereka. Kemudian Siang Chun lebih dulu berkata, engkau tidak bertanya siapa pria muda yang menegurku tadi ia sengaja memancing pertengkaran. Akan tetapi Xin Hang merasa malu kalau harus bertengkar dengan istrinya di tempat pesta itu. Dia tersenyum dan menjawab halus, tanpa bertanya pun aku sudah dapat menduga bahwa dia tentulah salah seorang suhengmu yang sudah lama tak bertemu denganmu. Mendengar suara suaminya yang lembut dan sikapnya yang tenang, Agak berkurang kemarahan Xiang Chun yang bangkit karena cemburu itu. Dia, seorang Suhengku yang terpandai, dan sudah empat atau lima tahun kami tidak saling berjumpa. Aku gembira sekali dapat bertemu dengan dia di sini. Ketika kita menikah, ayah tidak dapat mengirim undangan karena tidak tahu di mana dia tinggal. Xin Hang tetap tersenyum dan mengangguk. Bagi dia, pertemuan itu sudah sewajarnya kalau mendatangkan kegembiraan. Dia masih merasa terharu dan tegang mengenang Hang Li yang roboh pingsan tadi. Pikirannya penuh dengan itu sehingga dia hampir tak memperhatikan keadaan istrinya dan pertemuan antara istrinya dan suheng istrinya itu pun dilupakannya lagi. Saat melihat suaminya termenung, Xiang Chun segera berkata, sebaliknya, pertemuan dengan murid keponakanmu yang menjadi pengantin itu agaknya sudah menimbulkan kenangan pahit sehingga dia sampai roboh pingsan. Sebenarnya, ada apakah antara kalian? Tidak ada apa-apa, berkata Sin Hang sambil menggelengkan kepalanya dengan wajah diliputi kedukaan. Tidak mungkin. Tentu ada hubungan yang istimewa, kalau tidak begitu, tak mungkin ia jatuh pingsan begitu bertemu dan bicara denganmu kata Siang Chun yang meninggikan suaranya sehingga beberapa buah kepala menoleh ke arah mereka. Sin Hang mengerutkan alisnya, berbisik, Tenanglah, di sini bukan tempat untuk ribut-ribut. Nanti saja kita bicara tentang itu dan aku akan menerangkan segalanya. Xiang Chun mengangguk, akan tetapi selanjutnya ia bersungut-sungut. Meja itu dipenuhi para tamu yang berdatangan dan mereka pun mulai pesta makan minum hidangan yang disuguhkan. Setelah pesta berakhir, para tamu bubaran dan Sin Hang bersama istrinya juga lalu berpamit dari cuan rumah. Ketika mereka berkesempatan untuk minta diri dari Kau Chin Leong dan Sumahui, Sin Hang merasa sepatutnya kalau dia bertanya tentang keadaan Hang Li. Su Heng, bagaimana dengan kesehatan putrimu? Kuharap dia sudah sehat kembali, Su Heng. Kau Chin Liong memandang pada sutenya dengan alis berkerut. Ia tidak menyalahkan sutennya ini, akan tetapi hanya menyesali pertemuan antara puterinya itu dengan Sin yang mengakibatkan puterinya mengalami guncangan batin. Ia sudah sehat kembali, terima kasih, Sute. Dalam perjalanan pulang ke Lujiang, barulah Siang Chun mendapat kesempatan untuk menuntut agar suaminya suka bicara terus terang mengenai hubungannya dengan Kau Hang Li. Sin menarik napas panjang. Sebetulnya, urusannya dengan Hang Li adalah urusan yang hanya dia ketahui sendiri saja mengenai perasaan batin antara mereka, dan tidak akan diceritakan kepada siapapun juga. Akan tetapi, tak disangkanya bahwa kehadirannya dalam pesta pernikahan Hang Li itu membuat Hang Li menderita, dan istrinya menjadi curiga dan cemburu. Kalau dia tidak bicara terus terang, tentu hubungannya dengan istrinya akan menjadi semakin buruk. Sesungguhnya, sama sekali tidak ada apa-apa di antara kami yang perlu dicurigai. Katanya, mencoba untuk membantah tidak perlu berbohong. Aku adalah seorang wanita, dan aku tahu apa yang telah terjadi. Begitu bertemu denganmu, ia menderita guncangan hebat. Biarpun mukanya tertutup, bedak tebal, sehingga tidak nampak, aku tahu bahwa dia menjadi terkejut pucat dan matanya membayangkan kedukaan yang amat mendalam. Suaranya juga menjadi lain, menggetar penuh keharuan. Tidak perlu membohongi aku lagi, ada hubungan istimewa apakah antara kalian? Baiklah, Xiang Chun, kalau memang engkau ingin sekali mengetahui, aku pun akan berterus terang saja. Memang tidak dapatku sangkal bahwa dahulu ada pertalian batin antara kami. Kami saling mencinta walaupun kami tidak pernah menyatakan hal itu dengan kata-kata. Ketahuilah bahwa Hang Li adalah putra suhengku, oleh karena itu kami mengetahui bahwa tidak mungkin menjadi suami istri. Karena itu, maka aku lalu pergi meninggalkannya, berantau bersama muridku dan aku tiba di Lujiang, lalu terlibat dalam urusan antara Ngou Heng Bu Kuan dan Kim Lyong Pang. Sungguh mati. Tidak ada hubungan yang buruk dan cemar di antara kami. Xiang Chun mendengarkan dengan muka yang berubah agak pucat. "Jadi, jadi itukah sebabnya?" katanya, seperti kepada diri sendiri. "Apa maksudmu? Sebab apa? Jadi selama ini hatimu telah dimiliki orang lain, engkau selama ini tak pernah berhenti mencintanya. Ah, kalau saja aku tahu," Xiang Chun mulai menangis. "Pantas kau." Kau yang menjadi suamiku tidak pernah mencintaku. Shin Hang terkejut dan menyentuh lengan istrinya. Jangan bicara seperti itu, istriku. Apakah selama menjadi suamimu aku pernah menyakiti hatimu? Bukankan aku selalu berusaha untuk menjadi seorang suami yang baik. Aku selalu setia, aku membantu pekerjaan ayahmu, aku tidak pernah bersikap kasar padamu, aku. Aku tahu. Akan tetapi semua itu palsu, hanya pura-pura. Keramahan dan kemesraan yang dibuat-buat. Palsu. Engkau tidak pernah cinta padaku Siang Chun menangis dan merebahkan kepalanya di atas meja dalam kamar hotel itu, menyembunyikan muka di dalam lingkaran lengannya. Sin Hang memandang kepala istrinya itu dengan bingung. Dia seorang laki-laki yang belum berpengalaman sehingga dia tidak dapat menyelami hati wanita, tidak mengenal watak wanita pada umumnya, wanita selalu haus, kasih sayang dari orang lain, terutama kasih sayang pria. Tidak ada kepedihan hati yang lebih hebat bagi seorang wanita daripada merasa tidak dicinta pria, apalagi bagi seorang istri. Yang didambakannya hanyalah kasih sayang suaminya, kasih sayang yang kadang-kadang harus diperlihatkan melalui pemanjaan. Jika memang tak pernah cinta kepadaku, kenapa engkau dulu suka menjadi suamiku? Ahaha, engkau hanya ingin menyiksa hatiku, ingin membuat aku sengsara kembali Xiang Chun berkata sambil menangis. Xin Hang menjadi semakin penasaran ketika masa lalu itu diungkit-ungkit. Xiang Chun, engkau sungguh bersikap tidak adil sama sekali katanya dan walaupun suaranya masih lembut dan tenang, namun hatinya mulai panas. Lupakah engkau akan keadaanmu dulu. Engkau hendak membunuh diri jika tidak kuperistri karena merasa malu dan untuk menghapus aku harus menjadi suamimu. Aku kasihan kepadamu, kepada orang tuamu dan aku melihat engkau adalah seorang calon istri yang baik. Aku melihat engkau bukaan sebuah tempat dan lingkungan yang baik untuk muridku. Karena itu aku menerima usul ayahmu dan aku menjadi suamimu. Aku sudah berusaha untuk memupuk cinta kasih antara kita. Akan tetapi bagaimana mungkin berhasil kalau dari pihakmu tidak ada bantuan? Engkau sendiri tidak cinta padaku, Xiang Chun. Tiba-tiba wanita itu mengangkat mukanya dan muka itu basah air mata, kedua matanya merah. Tidak cinta kau bilang. Aku sudah menyerahkan kehormatanku, Seluruh diriku, melayanimu tanpa mengeluh, dan kau masih bilang aku tidak cinta kepadamu Siang Chun menangis lagi dan Sinhang termenung Jadi begitukah pendapat istrinya? Karena sudah menyerahkan diri kepadanya, sudah melayaninya, itukah bukti bahwa istrinya mencintanya? Dia sama sekali tidak pernah merasakan kasih sayang istrinya melalui penyerahan diri itu istrinya melakukan hal itu hanya untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri terhadap suami, lain tidak. Tak ada kasih sayang terkandung dalam pandang matanya, dalam suaranya, atau dalam sentuhan tangannya. Agar tidak mendatangkan percocokan dan pertengkaran yang lebih jauh, dia pun dam saja. Selanjutnya perjalanan pulang itu dilakukan tanpa kata-kata antara mereka, hanya bicara kalau perlu saja, dan selebihnya hanya gelengan atau anggukan. Setelah mereka berdua tiba di Lujiang, mulai saat itu terdapat suatu keretakan atau kerenggangan di antara mereka. Mulailah keduanya merasa tersiksa, terjadi semacam perang dingin di antara mereka, tidak saling menegur, dan hanya bicara seperlunya saja. Tidur pun mereka saling membelakangi. Bahkan akhirnya karena tak tahan menghadapi keadaan seperti itu, Sin Hang tidur di atas lantai, membiarkan istrinya tidur sendiri di atas pembaringan mereka. Akan tetapi di luar kamar, terutama di depan BHA Gun Ek dan istrinya, suami istri ini memaksa diri bersandiwara dan bersikap biasa saja. Biarpun demikian, Bhe kausu dan istrinya dapat melihat perubahan sikap mereka dan menduga bahwa tentu ada sesuatu yang mengganggu keakraban puteri dan mantu mereka itu. Kunjungan Chiang Kun, bekas murid Bhe kausu, mendatangkan kegembiraan pada diri Siang Chun. Wanita muda ini menyambut suhengnya dengan sikap gembira dan akrab sekali, dan sebaliknya Chiang juga jelas memancarkan sinar kasih sayang dan birahi dalam pandang matanya terhadap semuanya itu. Hal ini nampak jelas oleh Sin Hong, akan tetapi dia diam saja dan pura-pura tidak tahu akan hal ini, bersikap wajar terhadap Chiang Akan tetapi, Kunjungan Cilangkun ini makin memperlebar jurang pemisahan antara suami istri muda yang belum ada setahun menjadi suami istri itu, dan membuat Sinhang makin sering melamun. Seorang diri, suhu kenapa suhu kelihatan berduka selalu selama beberapa hari ini? Apalagi sejak suhu pulang dari menghadiri pernikahan Hang Hongli, suhu nampak semakin berduka saja dan banyak melamun. Ada urusan apakah suhu? Sinhang memaksa diri tersenyum. Ia tak heran melihat ketajaman mata muridnya dan keberanian muridnya bertanya kepadanya. Muridnya ini memang lebih pantas menjadi adiknya atau keluarga yang amat dekat, yang amat sayang kepadanya, juga amat setia dan berbakti. Tidak ada apa-apa, Yohan. -apa, ini urusan orang dewasa, keberitahuku pun engkau tidak akan mengerti. Anak itu mengamati wajah gurunya beberapa lamanya. Dia sangat hafal akan wajah gurunya yang selalu diterangi kelembutan itu, maka dia melihat perubahan yang amat besar pada wajah itu. Kini gurunya nampak seperti orang yang berduka, ada garis-garis di sekeliling kedua matanya dan kerut-merut di antara kedua alisnya. Diam-diam dia merasa kasihan sekali kepada gurunya. Suhu, apakah ada sesuatu yang buruk antara Suhu dan Subo? Sinhang Hang terkejut sekali dan dengan alis berkerut dia memandang muridnya. Yohan, omongan apa yang kau keluarkan itu? Jangan sembarangan bicara kau. Berani kau mengatakan begitu tentang subamu, ibu gurumu biarpun berlawanan dengan suara hatinya, Sinhang Hang terpaksa membentak dan menegur muridnya karena sikapnya ini memang sudah sepatutnya dan Yohan terlalu berani bicara. Suhu, Teochu tidak bicara ngawur atau sembarangan saja, melainkan dengan alasan kuat, dan Teochu bukan sekedar ingin tahu, melainkan Teochu ingin sedapat mungkin membantu Suhu mengatasi kedukaan Suhu. Tadi Suhu mengatakan bahwa urusan itu adalah urusan orang dewasa, berarti Suhu mempunyai masalah dengan mertua atau dengan istri. Tetapi mengingat bahwa Suhu baru saja pergi ke undangan pernikahan Putri Supek di Pawoteng bersama Subo, dan mengingat pula akan hubungan cinta antara Suhu dan Encik Hangli dahulu, maka Teocu menduga bahwa tentu ada sesuatu yang buruk terjadi antara Suhu dan Subo. Suhu adalah seorang yang bijaksana dan gagah, mengapa Suhu harus tenggelam dalam kedukaan dan tidak bertindak mengatasi semua masalah sehingga beres? Sinhang diam-diam terkejut dan juga kagum. Muridnya ini memang memiliki kecerdikan yang luar biasa, dan jalan pikirannya sudah demikian dewasa. Apakah hal ini karena gemblengan keadaan hidupnya yang penuh derita, ataukah memang pembawaan yang dibawa semenjak lahir? Dia tidak tahu. Dia menarik napas panjang, tidak jadi marah, mengingat bahwa kelancangan muridnya ini terdorong oleh rasa cintanya kepadanya. Keinginannya untuk membantu, sudahlah, Yohan. Urusanku ini tidak dapat kuceritakan kepada siapapun juga, apalagi kepada engkau yang masih kecil. Engkau takkan dapat membantu, tak seorang pun di dunia ini akan dapat membantu. Hanya Tian saja yang akan dapat menjernihkan persoalan ini. Sudah, jangan ganggu aku lebih lama lagi. Pergilah, berlatih. Bukankah engkau mengalami kesulitan dengan jurus ke-12 dari Patmosin Kun, silat sakti delapan iblis, itu? Latihlah lagi dengan tekun, akan tetapi di dalam kamarmu, jangan perlihatkan kepada murid ngeroheng bukaan yang lain. Baik, suhu, dan maafkan teocu. Akan tetapi ada satu pertanyaan lain mengenai latihan ini. Suhu mengajarkan Pak Mo Sin Kun dan Pak Sian Sin Kun kepada Teo Chu, akan tetapi kenapa tidak kepada para murid lain? Sin Hang tersenyum. Yohan, engkaulah satu-satunya muridku, oleh karena itu engkau berhak mempelajari ilmu-ilmu yang kudapatkan dari para penghuni istana Gurun Pasir. Murid-murid girl Heng Bukan tentu saja hanya mempelajari ilmu silat yang diajarkan di perguruan ini oleh ayah mertuaku, dan aku hanya sekedar membantu mereka dalam memperbaiki gerakan mereka saja. Terima kasih, Suhu, sekarang Teocu mengerti. Dan maafkan kelancangan Teocu tadi, sesungguhnya Teocu hanya ikut merasa prihatin dan ingin sekali membantu. Aku mengerti, sudahlah, Kau berlatih sana Yohan kata Sin Hang sambil mengangguk dan tersenyum. hati Yohan melihat senyum suhunya itu. Tidak begitu senyum suhunya dahulu. Dulu suhunya kalau tersenyum, bebas lepas dan memancarkan kebahagiaan hatinya. Kini, senyum itu pahit dan seperti di luar saja, menutupi sesuatu yang menyedihkan, senyum hiburan saja. Yohan merasa penasaran sekali. Ia dapat menduga bahwa tentu ada apa-apa antara suhunya dan semuanya. Ia seorang anak yang cerdik sekali. Ia pun melihat kedatangan Ciyang Kun yang disambut demikian gembira oleh semuanya, sebagai seorang anak yang cerdik dan amat disukai oleh para murid lain di Nggerogeng, bukaan. Akhirnya Yuhon dapat mengorek keterangan bahwa Chiang adalah murid Guru Hengbuan yang sudah beberapa tahun meninggalkan perguruan dan pindah ke kota raja, dan terutama sekali keterangan bahwa antara Chiang dan subonya itu pernah terjalin hubungan cinta pada saat keduanya masih remaja. Inikah masalah yang menyedihkan hati gurunya? Akan tetapi, gurunya itu sudah berduka dan berubah lama sebelum Chiang muncul. Bagaimanapun juga, dia merasa amat penasaran, dan karena dia merasa yakin bahwa kedukaan gurunya itu karena ada sesuatu dengan istri gurunya, maka dia pun ingin menyelidiki keadaan subonya. Hanya itulah yang dapat dia lakukan dalam usahanya membantu gurunya. Dia akan menyelidiki subonya, mendekati subonya, dan kalau mungkin memancing keterangan dari subonya pada suatu malam yang sunyi sejak siang tadi. Gurunya pergi, dan kepada semua keluarga, berpamit hendak pergi berburu ke dalam hutan di sebelah barat karena banyak penduduk di lembah yang C sekitar hutan itu yang mengeluh akan adanya gangguan harimau yang mengganas sampai ke dusun-dusun. Mendengar ini, Sinhang lalu pergi untuk berburu harimau yang mengganggu penduduk itu, yang kabarnya bahkan sudah membunuh tiga orang penduduk dusun. Dia tidak mengajak Yohan karena maklum bahwa dalam perburuan ini terdapat bahaya besar bagi orang yang belum memiliki ilmu kepandaian yang tinggi. Yohan berlatih silat di kamarnya, kemudian setelah sunyi, dia meninggalkan kamarnya dan berindak pergi ke dalam taman. Dia bermaksud untuk berlatih di dalam taman itu, yang hawanya sejuk dan malam itu malam terang bulan. Akan tetapi, ia harus berhati-hati. Keluar dari kamarnya dengan sembunyi-sembunyi agar jangan terlihat oleh murid lain. Tentu, gurunya akan ditegur oleh para murid lain kalau mereka melihat dia berlatih dalam ilmu silat yang asing. Dan mungkin para murid itu lalu menuntut kepada gurunya untuk mengajarkan ilmu silat itu pula. Yohon menyelinap di antara pohon-pohon sehingga akhirnya dia tiba di tengah taman di mana terdapat sepetak rumput yang amat enak untuk dipakai sebagai tempat berlatih silat. Akan tetapi, baru saja dia hendak mulai berlatih, tiba-tiba dia meloncat dan sekali bergerak dia sudah menyusup dan mendekam di balik semak-semak. Dia mendengar suara orang. Karena terkejut, takut kalau latihannya kepergok, maka dia menyusup dan bersembunyi ke balik semak-semak itu. Muncullah dua orang yang membuat jantung dalam dada Yuhon berdebar, tidak karuan saking tegangnya. Subuhnya jalan berdampingan dengan Cilangkun, Suhengnya yang pernah dilihatnya beberapa hari yang lalu itu. Menurut keterangan yang diperolehnya, Cilangkun yang telah sepekan berada di Lujiang tinggal di rumah seorang pamannya. Sungguh janggal sekali melihat Subonya berjalan-jalan di dalam taman bersama Chiang Kun, berdua saja pada saat suhunya tidak berada di rumah. Keduanya tiba di tengah taman yang sunyi itu dan Yuhan melihat mereka duduk berdampingan di atas bangku panjang yang terdapat di situ, tidak jauh dari tempat dia bersembunyi sehingga bukan saja dia dapat melihat mereka di bawah sinar bulan, juga dapat mendengar percakapan mereka dengan jelas. Suheng, janganlah terlalu menyalahkan aku kalau aku menikah dengan orang lain. Bukan sekali-kali aku telah melupakanmu. Suheng, ahaha, bagaimana mungkin aku bisa melupakanmu? Aku menikah dengan dia hanya karena aku harus mencuci aib dan malu akibat perbuatan si Jahannam Fo'aochi. Tapi, Sumoy, apakah engkau sekarang berbahagia dengan dia? Xiang Chun menundukkan mukanya dan menggeleng. Sama sekali tidak. Dia tidak cinta padaku, Su Heng. Dia mencinta wanita lain yang kini menikah dengan orang lain. Ahaha, mengapa begitu? Chun Sumoi, engkau tahu bahwa selama ini aku tidak pernah melupakanmu. Aku tetap cinta padamu, Sumoi. Aku, aku juga, Su Heng. Dengan mete, terbelalak Yohan yang mengintai melihat betapa Subonya kini dirangkul oleh Cilangkun dan mereka berpelukan dan berciuman. Agaknya keduanya demikian bergelora dibakar oleh nafsu birahi sehingga gairah yang memuncak itu membuat kedua orang itu seperti terguling dari atas bangku dan mereka masih terus berpelukan di atas rumput. Yohon sudah tak dapat menahan kemarahannya lagi. Dia meloncat keluar dari tempat sembunyinya dan menghampiri mereka yang masih bergelut di atas rumput. Subo. Akan tetapi, dua orang yang sedang terbakar oleh nafsu birahi itu tidak mendengar suara ini dan mereka masih saling berciuman dan bergulingan di atas rumput seperti dua ekor ular bergelut. Subo Yohon berteriak lebih nyaring lagi. Sekali ini mereka berdua terkejut. Cepat keduanya meloncat bangkit dan berdiri dengan mata terbelalak memandang kepada Yohan. Rambut yang cun kusut, pakaiannya juga lusuh dan mukanya agak pucat, Napasnya masih terengah-engah. Yohon, kau, kau, kenapa kau bisa ada di sini? Tanda seru bentaknya untuk memulihkan ketenangannya karena ia merasa terkejut bukan main melihat anak itu tiba-tiba berada di situ dan jelas bahwa anak itu telah melihat perbuatannya bersama Ciyangkun tadi. Akan tetapi, Yohon tak gentar ketika dibentak oleh subonya. Dia terlalu marah melihat perbuatan subonya tadi. Meski dia masih kecil, namun dia tahu apa artinya perbuatan subonya tadi Subonya telah menyelowing Subonya telah bermain cinta dengan pria lain, telah mengkhianati suami sendiri Tahulah diakini mengapa suhunya selalu berduka Kiranya subonya ini tidak cinta kepada suhunya Dan agaknya subonya tahu bahwa suhunya dahulu mencinta wanita lain, yaitu kau Hang Li dan kini Subonya dengan berani sekali telah mencemarkan kesucian rumah tangganya sendiri. Ini berarti suatu penghinaan besar bagi gurunya. Subo, apa yang sedang Subo lakukan ini? Sungguh tidak tahu malu sekali. Subo telah mengkhianati Suhu. Subo telah menghina suhuku. Tutup mulut, keparat Siang Chun membentak marah, juga malu karena merasa dimaki oleh anak kecil itu. Sementara itu, Ciyang Kun melangkah maju dan menghardik Yohan. Engkau ini anak kecil tahu apa? Hayo pergi atau akan kupukul kepalamu. Melihat sikap ini, Yohan menjadi semakin marah. Chiang Kun, engkaulah yang perlu dipukul setengah mati. Engkau tahu, Sumo adalah istri Suhu, dan engkau sudah berani mengganggunya, berani menggunanya. Engkau ini lelaki macam apa? Tidak tahu malu, merusak kerukunan rumah tangga orang. Engkau sudah menghina suhu dan engkau layak dihajar. Keparat, bocah bermulut busuk ciangkun membentak. Siang Chun yang khawatir kalau Yohon akan membuat ribut, lalu melanjutkan, Yohon, sudahlah engkau anak kecil yang tidak tahu urusan. Ini adalah urusanku sendiri. Engkau jangan ribut dan jangan menceritakan kepada siapa saja, nanti ku beri hadiah. Yohon menjadi semakin marah. Janji hadiah asal dia menutup mulut itu merupakan hinaan besar sekali baginya. Subo, aku tidak akan tinggal diam. Akan ku beritahukan kepada BHE Kausu. Akan ku beritahukan kepada siapa saja perbuatan kalian yang tidak tahu malu ini. Yohan tengah engah dadanya naik turun saking marahnya. Kemarahan yang timbul karena duka dan prihatin melihat nasib gurunya yang dikhianati istri sendiri. Bocah gila. Ketahuilah, kami sudah saling mencinta sebelum gurumu datang ke sini bentak Ciyang Kun. Manusia tak tahu malu. Tapi subuh kini telah menjadi istri orang, menjadi istri suhu. Butakah matamu, tulikah telingamu. Anak jahat, engkau bermulut busuk, layak dihajar kata Ciyang Kun dan dia sudah melangkah maju dan mengirim tendangan ke arah Yohan. Tendangan itu cukup keras dan kalau mengenai tubuh Yohan, tentu akan membuat anak itu terpelanting dan menderita luka yang cukup parah. Akan tetapi, tidak percuma selama ini Lohan mempelajari ilmu silat dari gurunya dengan tekun. Sambaran kaki itu dapat dilakannya dengan mudah, dengan miringkan tubuh dan menggeser kaki ke kanan. Melihat ini, Ciyang Kun menjadi semakin penasaran dan marah. Dia bukan saja murid tingkat pertama dari BHE Kausu, akan tetapi juga selama beberapa tahun ini di Kota Raja, dia telah memperdalam ilmu silatnya dari guru-guru yang lebih pandai lagi. Sambil mengeluarkan bentakan nyaring, ia menyerang lagi, kini dengan pukulan tangan kanan ke arah kepala Yuhan, sedangkan tangan kirinya mencengkeram pundak. Serangan ini cepat dan kuat sekali. Namun, Johan sudah siap dengan gerakan ilmu silat Pat Kun yang sedang dipelajarinya. Karena setiap hari berlatih ilmu ini, otomatis ketika menghadapi serangan, dia pun langsung saja menggerakkan tubuhnya sesuai dengan ilmu silat yang dipelajarinya ini. Kembali kedua kakinya bergeser sambil melangkah mundur dan ketika kedua tangan lawan sudah menyambar luput, dia pun maju dan membalas dengan pukulan ke arah perut orang. Menurut ilmu silat itu, pukulan ini ditujukan ke arah ulu hati lawan, akan tetapi karena tubuh lawan jauh lebih jangkung, Yohon yang memukul dengan gerakan lurus ke depan itu menyerang perut. Chiang pun menggerakkan tangan hendak menangkap lengan anak yang memukul itu. Akan tetapi Johan sudah menarik kembali pukulannya dan ini sesuai dengan jurus itu dan tiba-tiba sekali tubuhnya sudah membuat gerakan memutar ke sebelah kiri lawan dan begitu kakinya bergerak dia sudah menendang ke arah sambungan lutut duk lutut Chiang kena ditendang tetapi Chiang Kun memiliki kekebalan dan tendangan Yohan tentu saja kurang kuat maka tendangan itu hanya membuat Chiang Kun meringis tanpa mampu menjatuhkannya. Chiang Kun menjadi malu dan marah sekali, dan menyerang kalang kabut, terus mendesak Yohan sehingga anak ini terpaksa harus berloncatan dan mengelak ke sana sini. Sampai sepuluh kali Chiang Kun menyerang bertubi-tubi dan selalu dapat dilakukan oleh Yohan, Hal ini membuat Chiang Kun marah bukan main, juga malu karena di depan kekasihnya dia seperti dipermainkan seorang bocah. Makin gencar dia menyerang dan ketika Yuhon mundur mengelak, kakinya terbentur akar pohon dan anak itu pun roboh terlentang. Melihat anak itu roboh, Chiang Kun tidak menghentikan serangannya, bahkan maju dan mengirim tendangan ke arah kepala dengan kuatnya. Su Heng, jangan teriak Siang Chun khawatir melihat pendangan Su Hengnya yang dapat membahayakan nyawa Yu kalau mengenai kepala. Akan tetapi terlambat. Dalam kemarahannya karena merasa dipermainkan oleh seorang anak kecil, Chiang Kun sudah lupa diri dan biarpun dia tahu bahwa tendangannya itu berbahaya, dia sudah tidak mampu menarik kembali kakinya. Tuk! Sebuah kerikil mengenai sepatu Chiang Kun, Demikian kuatnya, sehingga Cilangkun berseru kaget, dan tendangannya tertahan dan meleset, sehingga tidak mengenai kepala Yuhan. Sesosok bayangan putih berkelebat, dan Sin sudah berdiri di situ. Dialah yang melempar kerikil tadi menyelamatkan muridnya. Pengecut menyerang seorang anak kecil, Sin Hong mencela. Akan tetapi, Cilangkun yang sudah marah kini melotot kepada Sin Suami dari kekasihnya yang dianggapnya telah merebut kekasihnya dari tangannya itu. Dia sudah mendengar akan kelihayan Sin Hong, tetapi justru hal ini yang memanaskan perutnya dan dia ingin sekali menguji kepandaian suami kekasihnya. Sekarang ada alasan untuk menentangnya. Hem, anak setan ini terlalu kurang ajar, agaknya tak pernah memperoleh pendidikan yang patut dari gurunya memang aku hendak menghajarnya karena gurunya tidak mampu mendidiknya. Kalau gurunya hendak membelanya, silakan. Sin Hang tersenyum pahit. Sebetulnya, sudah semenjak tadi ia pulang dan memergoki penyelewengan istrinya. Dia melihat pula istrinya bergumul dengan Ciang Kun di atas rumput tadi. Dia kagum melihat pembelaan muridnya yang begitu berani mati menegur subonya untuk membela gurunya. Dia dapat menebak apa yang berkecamuk di dalam hati pria ini. Agaknya pria ini ingin memperlihatkan di depan kekasihnya bahwa dia tidak kalah oleh suami kekasihnya. Bagus. Kalau aku katakan bahwa bukan muridku yang kurang ajar, melainkan engkau yang tidak tahu diri, tidak tahu malu dan pengecut, engkau mau apa? Ciangkun terbelalak dan marah sekali. "Keparat, engkau menantang," katanya. Dia sudah menerjang ke depan dengan tangannya digetarkan, dan ketika dibuka maka nampaklah tangan itu tergetar dan warna telapak tangannya berubah agak kemerahan. Maklumlah Sin Hang bahwa dia berhadapan dengan orang yang memiliki ilmu telapak tangan Ang Si Jiu, telapak tangan pasir merah, yaitu tangan itu telah dilatih dengan memukuli pasir merah panas yang direndam racun. Pukulan telapak tangan seperti itu mengandung racun panas yang dapat melumpuhkan otot yang membakar daging kulit. Diam-diam dia marah. Chiang Kun ini adalah murid pertama BHA Kausu dan tentu saja sudah tahu bahwa dia adalah mantu BHA Kausu. Biarpun ada urusan cinta antara dia dan Siang Chun, namun tidak sepantutnya kalau sekarang menyerangnya dengan ilmu sekeji itu. Terlintas dalam otaknya untuk melumpuhkan ilmu itu dan memberi hajaran dengan mematahkan tulang lengan itu. Akan tetapi dia segera teringat. Orang ini hendak memamerkan kepandainya kepada Xiang Chun, dan belum tentu dia menggunakan angsi jiu karena hatinya yang kejam. Mungkin dia sudah mendengar bahwa yang menjadi lawannya memiliki ilmu yang tinggi, maka agar jangan sampai kalah, kini begitu menyerang. Dia menggunakan ilmu yang diandalkan. Ingatan ini menyebarkan pula hatinya dan dia pun mengelak ketika pukulan itu lewat. Untuk menghadapi seorang lawan setingkat Chiang Kun ini, meski memiliki angsi Ji Jiu, Sin Hang tidak mau mengeluarkan ilmu simpanannya, yaitu Pek Kun, silat sakti tangan putih. Dia bahkan menyambut hantaman telapak tangan merah itu dengan telapak tangannya sendiri sambil menggunakan tenaga inti bumi, hanya secukupnya saja untuk mengimbangi kekuatan lawan yang dapat diukurnya dari sambaran hawa pukulannya. Plak! Dua telapak tangan bertemu dan melekat. Chiang Kun terkejut. Dia memang bukan orang jahat dan sama sekali tak ingin mencelakai lawan, tetapi hanya untuk mengalahkannya atau mengimbanginya. Kini lawannya itu menerima angsi jiu dan telapak tangan mereka melekat. Dia tidak mampu lagi menarik kembali tangannya. Akan tetapi tiba-tiba dia terbelalak. Lawannya sama sekali tidak menderita oleh hawa beracun telapak tangannya, bahkan dia sendiri yang merasa ada hawa panas masuk dari telapak tangannya itu membuat lengannya seperti lumpuh. Pergilah Sin Hang mendorong dan tubuh Chiang Kun terjengkang. Akan tetapi karena Sin Hang mengukur tenaganya, Chiang Kun tidak terluka dan pemuda ini marah sekali. Chiang Kun menahan jeritnya, kemudian dia menghampiri Chiang Kun dan membantunya bangkit berdiri. Chiang Kun merasa malu, wajahnya memerah dan dia menjadi nekat. Dalam beberapa gebrakan saja dia telah jatuh terjengkang di depan kekasihnya lagi. Hati siapa yang tidak akan merasa malu? Sambil mengeluarkan bentakan nyaring, dia sudah mencabut pedangnya dan kini dah menyerang Sin Hang dengan kemarahan memuncak. Su Heng, jangan siang cun berseru, akan tetapi Su Hengnya yang sudah nekat itu tidak peduli. Melihat hal ini, Sin Hang tersenyum mengejek dan dengan mudah saja dia mengelak sampai lima kali serangan. Ciang Kun, hentikan seranganmu, kalau tidak, Terpaksa aku akan membuatmu malu dan merobohkanmu," kata Shin Hong. Akan tetapi, Shi Yang Kun tidak menjawab dan tidak pula menurut, bahkan memutar pedangnya semakin gencar melakukan serangan bertubi-tubi. Shi Yang Chun yang maklum bahwa kalau dilanjutkan, suhengnya yang menjadi kekasihnya itu tentu akan benar-benar roboh oleh suaminya yang ia tahu amat sakti. Lalu maju pula sambil memegang pedangnya engkau tidak boleh merobohkannya bentaknya sambil maju mengeroyok Sin Hong. Melihat ini, Yohon terbelalak. Sungguh penasaran. Penasaran teriaknya dengan nyaring. Melihat betapa gurunya dikeroyok oleh istrinya sendiri dan kekasih istri gurunya, dia sungguh marah bukan main. Sin Hong sendiri menjadi serba salah. Tentu saja dia tidak gentar, dan biar ditambah beberapa orang lagi yang mengeroyoknya, dia yakin masih akan mampu mencapai kemenangan. Akan tetapi sungguh tidak mungkin kalau dia harus menjatuhkan istrinya sendiri, walaupun istrinya telah bersikap tidak patut, membantu kekasih gelapnya. Suhu Kalau Suhu tak mau memperlihatkan kelihayan, Teocu akan merasa malu sekali. Disangkanya suhu takut berkali-kali Yohan berseru dan suaranya ini berpengaruh juga. Sinhang Hang tadinya hanya mengandalkan kegesitannya untuk mengelak ke sana sini. Tapi, mendengar seruan muridnya, dia teringat akan pedang cuwi Beng Kiam yang selalu disimpan di balik jubahnya. Ada jalan untuk menghentikan serangan kedua orang itu tanpa melukai mereka, pikirnya. Sekali tangannya bergerak, Nampak sinar yang menyilaukan mata dan ada hawa yang amat menyeramkan menyambar. Sinar itu bergulung-gulung dan menyambar dua kali. Terdengar bunyi nyaring dan dua batang pedang di tangan Siang Chun dan Ciang Kun yang kena disambar sinar itu menjadi buntung. Ketika mereka berdua memandang, pedang Cui Beng Kiam di tangan Sin Hang sudah masuk lagi ke dalam sarungnya di balik baju pemuda berpakaian putih itu. Wajah Chiang Kun menjadi pucat sekali, akan tetapi dia masih sempat saling berpegang tangan dengan Siang Chun. Pada saat itu, terdengar suara gaduh dan muncullah Dhe Kau Su dan para murid Gero Bukuan. Apa yang telah terjadi di sini? Katanya dengan mata terbelalak memandang kepada mantunya lalu kepada putrinya, kemudian kepada Chiang dan yang terakhir pada Yuhan, dan pada gagang pedang buntung di tangan puterinya dan Chiang Kun. Shin Hang merasa tidak enak sekali. Sama sekali dia tidak ingin membuka rahasia yang akan mencemarkan nama baik istrinya, apalagi di situ sedang terdapat banyak murid Girl Heng Bu Kuan yang mendengarkan. Hanya suatu kesalahpahaman saja, ayah, kata Sin Hang kepada mertuanya, Salah paham antara Yuhon dan Su Chiang Kun yang kemudian melibatkan diriku Tidak ada apa-apa Suhu Mengapa Suhu berkata demikian? Inilah saatnya yang terbaik bagi Suhu untuk membebaskan diri dari sumber kedukaan Bukankah Suhu mengajarkan Teo Chu supaya selalu jujur dan tidak berbohong? Yuhon Sin Hang membentak, tetapi dia lalu memandang kepada ayah mertuanya Sebaiknya kalau kita bicara di dalam saja ini urusan keluarga. BHE Kausu memandang kepada puterinya yang menangis dan dia pun lalu mengerti, mengangguk dan membubarkan para murid, kemudian mengajak Sin Hong, Yohon dan Siang Chun masuk ke dalam. Dia bersangkutan dengan perkara ini, hendaknya ikut bicara di dalam, kata Yohon sambil menunjuk kepada Siang Xin Hong diam saja. Bha e. kausu yang sudah mengenal Yohan sebagai anak cerdik yang jalan pikirannya seperti orang dewasa lalu menyuruh Ciangkun Kun ikut pemuda ini ikut masuk ke dalam rumah sambil menundukkan mukanya. Hatinya tegang dan khawatir karena sekarang dia baru sadar betapa dia telah melakukan hal yang salah sama sekali. Juga dia merasa gentar kalau mengenang kembali betapa saktinya Sin Hang yang telah membuat dia dan Siang Chun tak berdaya hanya dalam segerakan saja. Bahkan kalau Sin Hang menghendaki dia dan kekasihnya itu tentu sudah tewas di ujung pedangnya.